yang akan hadir di sini di Heartline setiap hari Senin, minggu kedua dan minggu keempat. Bersama saya Edi Taufik Iskandar. Bersama saya ada hadir Romo Daniel Biantoro dari Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia, dan juga Pak Royce Prasetyo, asisten dari Romo Daniel. Ya, pada malam hari ini kami akan membicarakan tentang keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, artinya keselamatan dalam Kristus Yesus, ya, yang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab, ya, dan juga tentang penebusan kami manusia dari dosa menurut Tuhan Yesus, dan bagaimana Romo akan menyampaikan bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan pasti akan memiliki suatu kepastian dalam keselamatan kami, ya. Meskipun kami bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tetap kami menjadi orang-orang yang pasti diselamatkan. Nah, selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Romo Daniel. Silakan Romo. Terima kasih, selamat sore kepada Pak Edi, Pak Roy, dan para saudara pendengar sekalian. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Sebelum saya menjawab, saya ada satu hal yang perlu saya umumkan dulu, ya Pak, ya. Maaf. Ini nanti bulan Juni tahun 2020 saya akan mengadakan memimpin sebagai pemimpin rohani perjalanan ziarah melalui wisata Amazing Holy Land menuju ke Kairo, Alexandria, Yerusalem, Bethlehem, Tiberias selama 13 hari. Kalau saudara tertarik untuk ikut dalam rombongan kami, di mana saya sendiri sebagai pemandu rohaninya di sana, saudara bisa menghubungi saudara Yohanes di nomor telepon ini 082-11148-08528. Saya ulang kembali, ya, saudara Yohanes 082-11148-08528. Jadi tolong langsung kalau saudara tertarik langsung aja telepon pada saudara Yohanes, jangan ke saya lagi, ya, karena yang mengurusnya adalah saudara Yohanes ini. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penebusan. Ada beberapa orang yang tidak mengerti, mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia datang untuk menebus siapapun. Apakah betul begitu? Mari kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 45. Tolong kita bacakan Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Masa kurang terang sih ini? Terang banget, ya. Oh, iya. Cuman ada orang yang pura-pura gak tahu. Iya, untuk... Nah, kata-kata anak manusia ini juga tidak berarti Yesus itu manusia biasa. Dia menggunakan kata-kata itu untuk menyatakan dan untuk menyembunyikan. Untuk orang yang tidak percaya, kata-kata manusia mereka tidak ngerti artinya apa. Tapi untuk orang yang percaya, kata-kata anak manusia yang dikenakan kepada dirinya itu menunjuk kepada penglihatan Nabi Daniel tentang yang orang yang serupa anak manusia itu. Coba kita di dalam Daniel pasal 7. Ya. Daniel pasal 7. Di Daniel 13, kitab ya. Daniel pasal 7 ayat 13, tolong bacakan. Daniel 7 ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seseorang seperti anak manusia. Stop dulu. Setiap kali dalam perjanjian lama, kalau ada penglihatan sosok dengan awan, itu selalu penglihatan ilahi. Makanya waktu Yesus naik ke surga pun naik ke awan. Bukan awan biasa ini, awan kehadiran ilahi. Dan waktu dia dimuliakan di atas gunung, ada awan juga dan sinar. Nah, ini juga anak manusia ini ada di awan-awan. Dan juga kalau Allah menampakkan, terutama di Yehezkiel, menampakkan diri dalam Teofani, juga ada awan ini. Dan ketika Bait Allah selesai dibangun oleh Musa,
Kemuliaan Allah di sana penuh dengan awan dan sinar. Jadi awan ini melambangkan bukan manusia biasa, melambangkan kehadiran penampakan yang ilahi. Nah, ini anak manusia ini membuktikan dia juga bukan sekedar manusia biasa. Tolong bacakan lanjutnya ayat 13 tadi. 13b, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Belum selesai, ya sudah selesai. Yuk, ya teruskan. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Yang lanjut usianya bukan Allah Bapa, karena kita mengatakan tak seorang pun pernah melihat Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah itu yang menyatakan. Berarti baik anak manusia maupun yang lanjut usia ini merupakan dua sisi dari pernyataan dari firman Allah yang sama ini. Anak Allah yang sama ini. Yang lanjut usia itu menunjukkan kepada keilahiannya. Anak manusia menunjukkan kemesiasannya. Bagaimana kita tahu bahwa itu Mesias? Kita baca ayat 14. Daniel 7:14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bangsa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi ketika dia berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia, dia merujuk ini. Berarti ini bukan manusia biasa, karena kuasa diberikan kepadanya, segala bangsa menyembahnya. Jadi kalau ketika Yesus mengatakan di dalam Markus 10 bahwa dia sebagai anak manusia, dan inilah gelar paling favorit yang digunakan oleh Yesus mengenai dirinya, anak manusia ini. Karena gelar ini menyembunyikan dan menyatakan. Orang yang tidak ngerti disangka, oh, dia ngomong tentang dirinya sebagai manusia biasa. Tapi orang yang mengerti bahwa anak manusia ini adalah penglihatan Nabi Daniel itu. Dan itu dijelaskan sendiri oleh dia ketika dia harus menghadapi pemimpin agama Yahudi. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat 64. Ya. Matius 26 ayat 64. Demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Mulai ayat 63 deh. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, itu Yesus menjelaskan artinya manusia itu. Dan dia merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel itu. Jadi ketika dirinya menyebut dirinya anak manusia, dia tidak sekedar mengatakan, oh ini manusia biasa, enggak. Dia mengatakan, akulah Mesias itu. Mesias yang dilihat oleh Daniel itu. Nah, kedatangannya Mesias apa? Ayat kembali pada ayat 45 dari Markus 10. Karena anak manusia, maksudnya Mesias tadi, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan cara apa? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi orang banyak. Jadi kedatangan Yesus mati di atas salib, memberikan nyawanya. Dia mengatakan dia memberikan nyawanya. Dan kita tahu sejarahnya, dia memberikan nyawanya dengan mati di atas salib. Tujuannya apa? Untuk penebusan bagi banyak orang. Mengapa banyak orang? Tidak semuanya. Ya karena ada yang tidak percaya gitu loh. Jadi hanya untuk yang percaya. Iya ya, tentunya. Kalau tidak percaya, enggak lah. Ya secara secara tujuan untuk semua manusia. Kadaman Allah mengendaki semua manusia diselamatkan. Tetapi kan tidak semuanya percaya. Ya. Coba kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Tolong bacakan. 1 Timotius 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu pengendali Allah begitu. Tapi tidak semuanya orang yang mau diselamatkan. Ada yang nolak gitu loh. Malah mengejek. Mana Yesus pernah mengatakan dia datang untuk menebus? Lagi ada. Ya ada ya, betul. Ya. Ya itu orang-orang yang begitu itu bukan bagian yang diselamatkan karena menolak gitu loh. Yang menolak itu pasti nggak diselamatkan ya. Ya loh. Gimana? Nah sekarang mari kita bicara. Gimana sih kok kematian Yesus itu menyelamatkan itu gimana? Logikanya di mana? Gitu ya, betul, kan? Betul. Nah, sekarang ada pendekatan saudara. Maaf saudara. Ya ada pendekatan dua ini.
antara gereja timur dengan gereja barat. Saya mewakili gereja timur, gereja ortodoks, yaitu gereja purba yang tumbuhnya di sebelah timur dari kerajaan Romawi itu, di kerajaan Bizantium ya. Yang barat itu yang berpusat di Roma, yang akhirnya menjadi gereja Roma Katolik. Yang timur inilah yang disebut gereja ortodoks. Nah, di dalam gereja barat, karena budaya yang paling berpengaruh di sana, yang menguasai adalah budaya Latin. Budaya Latin itu budaya yang cara pandangnya itu bersifat hukum, bersifat legal. Sementara budaya timur enggak, bukan begitu. Budaya Kristen di timur, dan itu ketika Irenaeus adalah salah seorang bapak gereja, cucu rohannya Rasul Yohanes. Jadi Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus ini. Irenaeus mengatakan bahwa Yesus itu kedatangan Yesus menjadi manusia itu menjadi rekapitulasi dari segenap manusia. Artinya kemanusiaan itu dirangkum di dalam diri Yesus. Sehingga dengan demikian yang diambil ketika Yesus lahir menurut pemahaman ini bukan hanya sekedar dia menjadi individu orang Yahudi, enggak. Dia merangkul inti kemanusiaan kita dalam dirinya. Nah, dengan dia merangkul inti kemanusiaan kita dalam dirinya, sehingga kemanusiaan yang terjadi apapun dalam kemanusiaan itu terjadinya jadi secara universal. Sebab apa? Yang jadi manusia itu bukan manusia biasa. Yang jadi manusia namanya Yesus, anaknya Maryam, ini adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang melaluinya Allah menciptakan segala manusia. Berarti firman Allah itu bersifat universal, sehingga kemanusiaan itu ketika diambil oleh dia sifatnya bersifat universal juga. Sehingga dengan demikian ketika firman itu menjadi manusia, maka antara yang Allah dan yang manusia sudah disatukan sebab firman itu bersifat Allah. Jadi jurang pemisah antara Allah dan manusia yang diakibatkan dosa itu telah ditutup ketika firman menjadi manusia, karena kemanusiaan dirangkul oleh Allah di dalam dirinya, dipakai menjadi tubuh inkarnasinya di dunia ini. Oleh karena itu keselamatan itu pada dasarnya ya Yesus ini gitu loh. Sementara gereja barat ya, karena menggunakan cara pemikiran legal hukum, terutama seperti yang diajarkan oleh Anselm dari Canterbury, dari salah satu sarjana skolastik, dalam bukunya yang bernama Cur Deus Homo, mengapa Allah menjadi manusia. Di situ dijelaskan Allah menjadi manusia, dalam hal ini firman Allah menjadi manusia, untuk memuaskan keadilan Allah yang dilanggar oleh dosa manusia. Nah, untuk ini kita harus tahu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah teori sosial pada zaman feodalisme di Eropa. Jadi dalam zaman feodalisme itu, kalau ada orang berbuat kesalahan, namanya mencuri mangga, kesalahannya itu bukan dihukum menurut jenis kesalahan, tapi kepada siapa dia bersalah. Kalau kesalahannya mencuri mangga itu yang dicuri adalah sesama orang petani umpamanya, dia nggak akan dihukum karena sejajar. Tapi jumlah mangga yang sama, kalau yang dicuri itu mangganya raja, wah hukumannya luar biasa gitu loh. Jadi tergantung kedudukan orang itu, milik siapa yang dicuri, maka dia akan mendapat hukuman yang lebih tinggi. Nah sekarang manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia melawan Allah, raja segala raja. Maka hukumannya luar biasa. Tidak mungkin ada yang bisa menahan hukuman Allah ini. Oleh karena itu yang bisa menahan hukuman Allah agar rasa keadilannya dipuaskan itu hanya sosok yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dia, artinya sama Allahnya gitu. Itulah sebabnya akhirnya firman Allah yang adalah Allah jadi manusia. Dia mati disalibkan, akhirnya keadilan Allah dipuaskan. Dengan demikian Yesus itu yang menanggung kesalahan manusia.
Sehingga akhirnya karena Yesus yang menanggung kesalahan manusia, maka kalau orang percaya kepada Yesus, jadi di meja pengadilan Allah dinyatakan, duar, kamu tidak ada salah. Nah, kalau sudah dalam pengadilan mengatakan kamu tidak salah, tidak ada kesalahan, sekali selamat, kamu selamat, itulah istilah jadi kesana larinya. Karena sudah dinyatakan sebagai yang sudah dinyatakan benar, ya benar gitu loh. Makanya meskipun orangnya sendiri tidak ada perubahan, secara hukum sudah benar. Makanya Luther mengatakan pembenaran oleh iman itu. Yang dalam ajaran Luther katakan manusia itu simul justus et peccator. Dalam bahasa Latinnya artinya pada saat yang bersamaan sudah dibenarkan tapi tetap orang berdosa gitu. Nah, dari sinilah akhirnya timbul bukan ya sudah kalau gitu kalau saya sudah dianggap benar ya enggak ada salahnya apa-apa dengan Allah, berarti saya sudah dilepaskan dari dosa apapun, dan akibatnya muncul ide tentang ya sudah selamat pokok imani saja itu akhirnya. Nah, ini pendekatan barat karena pendekatan hukum. Gereja Timur enggak gitu. Gereja Timur melihat awalnya untuk apa sih manusia diciptakan? Manusia diciptakan karena kasih. Sebab dari kekekalan di dalam dirinya Allah itu ada gerakan kasih dari Bapa kepada Putra. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, kata Kristus, Bapa telah mengasihi dia. Berarti Kristus sebelum lahir dari Maria sudah ada, dunianya aja belum dijadikan. Berarti di dalam diri Allah ini ada cinta kasih timbal balik dari Bapa kepada Putra. Nah, sebaliknya, Putra juga mengasihi Bapa. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Di dalam diri Allah yang esa ini, karena yang disebut Putra itu adalah firman-Nya Allah yang ada di dalam dirinya Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, Bapa mengasihi aku, aku mengasihi Bapa, dan ini sudah terjadi sebelum dunia dijadikan. Jadi dalam kekekalan inti hidupnya Allah itu adalah kasih ini. Lah, rohnya Allah di mana? Kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi kalau gitu fungsi Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih Allah itu dicurahkan kepada manusia. Sebelum. Nah, Roh Kudus itu roh yang kekal. Coba kita baca dalam Ibrani 9:14. Karena rohnya Allah tinggalnya di dalam Allah, ya yes, dia sama kekalnya dengan Allah. Kekal juga firman yang juga ada dalam Allah itu. Kita baca di dalam Roma 9 ayat 14. Bukan ya? Roma, Ibrani. Ibrani 9:14. Ya. Ibrani 9 ayat 14, demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Stop. Roh yang kekal. Jadi kalau roh itu kekal, karena memang rohnya Allah, Allah itu kekal dan tinggal di dalamnya Allah, ya kekal juga dia. Dan fungsinya berarti fungsinya kekal juga. Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasihnya Allah. Nah, dalam kekekalan sebelum ada manusia, kasihnya Allah itu dicurahkan kepada siapa? Oleh Roh Kudus. Kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah. Siapa itu? Firman tadi. Anak Allah tadi. Sehingga dengan demikian di dalam diri Allah yang esa itu, Bapa mengasihi firman-Nya sendiri, kasihnya dicurahkan oleh Roh Kudus, Putra mengembalikan kasih tadi kepada Bapa, atau firman mengembalikan kasih tadi kepada Allah, juga melalui Roh Kudus yang sama, sehingga inti hidupnya Allah itu adalah kasih ini. Maka dikatakan Allah itu kasih. Kasih tidak bisa jalan kalau nggak ada yang mengasihi, ada yang dikasih, dan roh pengasih tidak bisa jalan itu. Kalau ada laki-laki mengasihi perempuan, perempuannya tidak ada, mana bisa jalan? Ada perempuan yang dikasih, yang mengasihi laki-lakinya nggak ada, mana bisa jalan? Ada perempuan yang mengasihi, ada laki-laki yang dikasih, laki-laki yang mengasihi, tapi rasa cinta kasih nggak ada, juga nggak jalan.
Makanya kasih selalu membutuhkan tiga unsur di dalam dirinya. Kalau enggak bisa jalan. Makanya di dalam Allah ini Bapa mengasihi firman-Nya oleh Roh Kudus. Roh Allah mengembalikan kasih tadi firman Allah mengembalikan kasih tadi kepada Bapa oleh Roh yang sama ini, sehingga di dalam Allah ini ada lingkaran cinta kasih tanpa henti. Itu satu. Makanya katakan 1 Yohanes 4:18, Allah itu kasih. Kenapa? Dia mempunyai sifat yang seperti ini. Selanjutnya, sifatnya kasih itu adalah ingin menjangkau keluar dari dirinya. Ya, contohnya di manusia aja. Kalau seorang bapak mengasihi anaknya, pasti memberikan uang untuk menyekolahkan dia, memberikan dia untuk makan, dan seterusnya. Kasih selalu ingin menjangkau keluar. Nah, kasihnya Allah, antara Allah dengan firman-Nya dan Roh-Nya, tidak adanya di dalam dirinya Allah sendiri. Maka padahal kasih sifatnya ingin menjangkau keluar, maka Allah berkehendak, bukan karena dibutuh ya, Allah tidak butuh apa-apa. Berkehendak untuk menjadikan sesuatu di luar dirinya sendiri, supaya dapat dikaruniai kasih yang sama, supaya bisa ambil bagian dalam kasihnya Allah ini, dalam hidupnya Allah ini. Nah, karena Allah itu maha kuasa, berdaulat, apa yang direncanakan dalam hatinya, apa yang direncanakan dalam kekekalan akibat kasihnya tadi, dijadikan, maka diciptakanlah dunia, terutama manusia. Jadi manusia diciptakan landasannya kasih ini. Dan tujuannya manusia diciptakan adalah supaya manusia bisa ambil bagian di dalam kodratnya Allah, di dalam kasihnya Allah, di dalam kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ya, tolong bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu awalnya diciptakan menurut gambar Allah. Bukan manusia itu gambar Allah loh ya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Lalu kalau yang gambar Allah itu siapa? Yesus. Firman itu. Firman Allah ya. Coba kita baca dalam Kolose 1 ayat yang kedua, ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu. Kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti kita diciptakan dengan firman itu sebagai pola kemanusiaan kita. Kita baca juga Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud itu Allah. Ya, gambar wujud Allah. Baca juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kristus itu gambar Allah, ikon to Theou dalam bahasa aslinya. Jadi kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, artinya Kristus itu adalah pola kemanusiaan kita. Oleh karena itu dari kacamata ini, barang siapa tidak dalam Kristus, dia meleset dari rel kemanusiaannya. Sebab rel kemanusiaan kita yang sebenarnya adalah firman Allah. Kristus telah jadi manusia, namanya Yesus Kristus itu. Nah, di samping diciptakan menurut gambar Allah itu artinya bahwa pola kemanusiaan kita adalah Kristus, sehingga kalau ada rusaknya manusia yang benuhnya Kristus gitu loh. Tetapi juga gambar Allah ini adalah menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada refleksi sifat-sifatnya Allah. Kalau Allah itu kasih, manusia dapat mengasihi kalau dia mau. Kalau asal Allah itu adil, manusia dapat bersikap adil kalau dia mau. Kalau Allah itu berbelas kasihan, manusia dapat berbelas kasihan. Dan semua sifat-sifat Allah itu secara relatif terpancar di dalam diri manusia. Anjing tidak bisa.
Kalau ini anjing itu anaknya didatangi orang, orangnya mau digigit, itu bukan karena dia mengasihi anaknya, itu adalah insting naluri mempertahankan diri, itu namanya. Beda dengan manusia. Manusia melakukan itu karena memang ada kasih, ada moral, ya. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masalahnya, belum lengkap manusia menjadi gambar, artinya menjadi refleksi sifat ilahi, menjadi rupa artinya menjadi seperti yang ilahi itu sendiri. Nah, ternyata manusia yang pertama di Taman Eden itu ketika diciptakan belum sampai mencapai seperti yang ilahi, sudah terkena godaan jatuh ke dalam dosa. Seperti yang ilahi itu gimana? Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah itu, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu tujuan akhir manusia diselamatkan dalam kodrat itu. Karena itu memang tujuan awalnya ketika mereka diciptakan, gitu kan? Maka keselamatan tujuannya adalah bukan sekedar masuk surga, bukan. Lalu menikmati macam-macam, enggak, kayak yang fisik kayak di dunia, enggak. Kita diselamatkan itu tujuannya untuk ambil bagian dalam kudrat ilahi, seperti yang awalnya diciptakan, untuk mengalami kemuliaan, kasih, kekekalan, kesucian, dan semua yang ada di dalam yang ilahi, kecuali esensi ilahinya. Kita tidak menjadi esensi ilahi karena dan begitu kita jadi Allah juga, enggak. Nah inilah yang dalam gereja ortodoks, di gereja timur, namanya teosis, pengilahian, dijadikan seperti yang ilahi. Itu tujuan keselamatan. Nah baik, tetapi sebelum tujuan itu tercapai oleh manusia, ternyata manusia membelakangi perintahnya Allah oleh tipuan iblis. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan bukan untuk mati, ya. Bukan untuk menderita, bukan untuk semuanya nih. Kita diciptakan untuk menjadi kebahagia seperti Allah, mulia seperti Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, kapan manusia diberitahu kamu akan mati? Ketika makan. Seandainya mereka tidak pernah makan, tidak mati. Itu tujuannya. Jadi kematian itu bukan takdir, bukan apa, takdirnya manusia itu menjadi seperti Allah kalau dikatakan kata-kata takdir gitu lah. Kematian itu benalu yang menempel sesudah manusia memberontak kepada Allah. Nah, disinilah manusia mengalami kemelesetan, mengalami kemelencengan dari kudrat ketika Allah berkehendak untuk menciptakan dia. Nah, dalam bahasa Yunani, kata meleset, melenceng itu adalah hamartia. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dosa. Jadi dosa itu bukan sekedar pelanggaran terhadap hukum, bukan. Entah itu hukum moral ataupun hukum-hukum ritual, itu termasuk memang, tapi bukan itu intinya. Hamartia itu dulu latar belakangnya adalah olahraga panahan. Kalau olahraga panahan itu ada bulatannya itu ya, yang harus di targetnya. Nah, ketika panahnya tidak mengenai target, bahasa olahraga di zaman itu di dunia Romawi Yunani namanya hamartia, meleset dari sasaran. Jadi kita mengalami harannya jatuh dalam dosa, artinya kodrat kali kita mengalami kemelesetan. Kita diciptakan bukan untuk mati, kita mati sekarang. Kita diciptakan untuk hidup kudus, kita hidupnya mengikuti hawa nafsu sekarang. Kita diciptakan untuk menyatu dengan Allah, ternyata kita berada di bawah kuasa si iblis sekarang. Jadi dari sinilah akhirnya manusia jatuh dari tujuan semula dia diciptakan. Sehingga manusia sekarang, pertama karena dia mengikuti iblis tadinya, ya. Kan iblis yang bisiki dia. Untung, itu bukan keputusannya sendiri. Ditipu. Kalau mau Lucifer kan, tidak, itu keputusannya sendiri, maka Lucifer tidak bisa diselamatkan. Tidak ada kesempatan, karena itu keputusannya sendiri. Sudah diciptakan sempurna, memilih untuk memberontak kepada Allah. Manusia tidak.
belum jadi rupa Allah, baik sih, tapi belum sempurna. Belum menjadi seperti rupa Allah, tapi sudah ditipu jatuh. Berarti kejatuhan akibat tipuan. Makanya manusia masih diberi jauh keringan, lebih ringan daripada iblis, di mana manusia masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Diselamat, kesempatan untuk ditebus. Ditebus itu apa sih artinya? Ditebus itu dilepaskan dari orang yang menguasai dirinya. Itu artinya. Nah, manusia dikuasai apa? Pertama dikuasai oleh iblis ini. Makanya dikatakan, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu dia. Akibat kejahatan manusia yang tadinya alam ini manusia menjadi sebagai wakilnya Allah yang menguasainya, akhirnya manusia jatuh direbut sama iblis ini. Nah, coba kita baca juga Efesus 2:2. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya, terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itulah penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Siapa itu? Iblis. Ketika manusia berbuat durhaka, berbuat dosa, itu ada yang memprovokasi roh ini. Makanya itulah sebabnya mengapa iblis itu salah satu namanya adalah Beelzebub. Beelzebub itu tuannya kotoran, atau lebih kasarnya lagi, maaf ya, maafin ya, tuannya tai. Kenapa? Karena iblis itu mendorong manusia itu berbuat yang kotor-kotor, dan pengikutnya disebut roh-roh najis. Karena itulah yang mendorong manusia itu berbuat kenajisan. Maka tuannya disebut sebagai Beelzebub ini. Nah, itulah keadaan manusia sekarang. Di samping itu, kalau tadinya diberitahu bahwa manusia tidak akan mati kalau tidak makan, setelah dia makan akhirnya gejala kematian mungkin mulai muncul dalam dirinya. Apa? Kesengsaraan, penderitaan yang berakhir dengan kematian. Coba kita baca Kejadian 3:17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Oleh karena itu dunia itu penuh dengan problema dari awal, permusuhan, kebencian, dan macam-macam. Karena kita hidup di dalam tempat yang sudah terkutuk akibat kejatuhan itu. Terus? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya itu, seumur hidupnya manusia dalam keadaan sengsara ini. Terus? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ya, sudah cari-cari kerjaan, akhirnya cuma duri, akhirnya kesulitan-kesulitan yang muncul. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, makananmu tumbuhan di padang, berarti kamu harus keluar sana. Tidak bisa duduk-duduk di rumah lalu makanan datang. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Padahal tadinya engkau debu, maksudnya supaya menjadi seperti aku itu kan. Sekarang akibat kejatuhan engkau debu, kembali menjadi debu. Tadinya debu itu maksudnya supaya makin pelan-pelan naik, menyatu dengan pola gambarnya, dengan firman itu. Makanya ada dosa atau tidak, sebenarnya manusia akan bersatu dengan firman. Firman akan bersatu dengan manusia. Jadi dia firman jadi manusia bukan yang sekedar untuk memuaskan kemarahan Allah seperti gambaran daripada Anselm itu. Tidak. Karena penyatuan kita dengan Allah adalah melalui firman, sebab firman itu adalah pola kita. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, yang membenahi ya firman yang sama itu, maka firman menjadi manusia. Gitu ya. Nah, baik. Jadi sekarang manusia ada dalam tiga kungkungan ini. Dosa, iblis, maut. Maut itu apakah satu pribadi, Romo? Bukan. Kehilangan hidupnya Allah, maksudnya itu. Kalau ada hidupnya Allah kan hidup kekal. Sekarang tidak ada itu hidup itu. Ya, maut itu terkait dengan, karena iblis sebagai rajanya maut, maka dikatakan maut dan iblis itu jadi satu. Kan? Nah, jadi kalau gitu keselamatan itu berarti ada dua sisi. Diselamatkan dari apa? Untuk apa? Dari yang sih kita lihat tadi, berarti kita harus diselamatkan dari iblis,
diselamatkan dari dosa, kemelesetan kudrat itu maksudnya dosa di sini, dan diselamatkan dari apa tadi? Kematian. Kematian. Maut. Berarti kalau gitu, kalau itulah artinya keselamatan, tidak mungkin ada agama yang bisa menyelamatkan itu. Agama mana yang bisa menghilangkan kita dari maut? Agama mana yang bisa menyelamatkan dari iblis? Agama mana yang bisa iblis dosa, melepaskan kita dari dosa? Tidak ada. Jadi kalau gitu gimana? Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa adalah Dia yang pada dirinya sendiri tidak punya dosa sama sekali. Dan itulah Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari kematian adalah Dia yang pada dirinya tidak bisa mati. Dan itulah Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari iblis adalah Dia yang kuasanya lebih tinggi dari iblis, karena yang mencipta iblis, itulah Allah. Jadi yang kita butuhkan itu bukan agama, yang kita butuhkan Allah. Tapi Allah yang gimana? Yang mana? Allah yang bukan yang mana, yang bagaimana? Yang bagaimana ya? Yang bertindak mengalahkan dosa, yang bertindak mengalahkan kematian, yang bertindak mengalahkan iblis, Allah ini. Makanya Allah ini melalui firman-Nya bertindak turun ke bumi, firman menjadi manusia. Apa yang dilakukan? Pertama Dia mengalahkan dosa dengan jalan disalibkan. Lu kok bisa? Logikanya apa orang disalib kok bisa menyelamatkan orang itu loh? Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah. Coba perhatikan. Mulai kita baca mulai ayat 5 lah, supaya jelas ini siapa sih melakukan ini ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu? Yang walaupun dalam rupa Allah. Kenapa? Dia dalam rupa Allah, kenapa? Dia adalah gambarnya Allah yang adalah firman-Nya Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Nah, kok disebut dia setara dengan Allah? Ya karena firman itu adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri, keilahiannya tidak ditunjukkan, meskipun ada di situ, tetap ada di situ, tapi tidak ditunjukkan, supaya Dia muncul sebagai betul-betul sebagai manusia, gitu loh. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan jalan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Stop. Jadi matinya di kayu salib firman yang jadi manusia ini tindakan apa itu? Merendahkan diri. Dan taat sampai mati. Itu yang penting. Padahal manusia jatuh kepada hamartia tadi, pada kemelesetan tadi, akibat apa? Akibat tidak taat. Tidak taat. Jadi intinya hamartia, intinya kemelesetan kudrat tadi adalah manusia memberontak dan tidak taat pada perintah Allah, dan akhirnya terputus dari hidupnya Allah. Oleh karena itu, ketidaktaatan itu hanya bisa dilawan oleh ketaatan untuk hancurnya. Oleh karena itu, ketika firman Allah mengambil kemanusiaan kita, inti dari kemelesetan tadi, inti dari dosa itu dikalahkan melalui taat. Ingat, yang taat ini firman Allah loh ya. Jadi ketaatannya menjadi universal gitu loh. Bukan hanya ketaatan seorang individu manusia Yahudi namanya Yesus, Yesua, enggak. Tetapi ketaatan dari firman Allah yang mengenakan kemanusiaan kita, sehingga ketidaktaatan yang ada dalam tubuh kemanusiaannya tadi, makanya Renus mengatakan Yesus itu rekapitulasinya manusia. Irenaeus mengatakan abad kedua loh ini ya. Ini dia anak cucunya Rasul Yohanes. Jadi dia tahu apa yang diajarkan bapak gurunya kan, engkong gurunya, kakek gurunya, dia tahu itu. Ini ajaran Rasul ya. Jadi akhirnya dikatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu akhirnya berlaku untuk semua manusia. Karena yang mengalami penyaliban itu bukannya seorang individu namanya Yesus, tapi kemanusiaan yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga akhirnya, akibatnya,
Kita baca di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa itu? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Artinya menjadi orang yang meleset dari kudratnya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Yesus. Kapan? Waktu mati salib. Maka semua orang menjadi orang benar. Ya, dibenarkan oleh Kristus karena itu. Jadi inilah salah satu penebusan, dilepaskan dari kuasa dosa. Sebab akibat kejatuhan Adam, kita semua di bawah kuasa dosa. Roma 7:14 coba. 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita sudah terjual, supaya kita lepas dari jual itu apa? Ya tebus. Ditebus gitu loh. Maka cara Yesus melepaskan kita itu dari dijual di bawah dosa ini dengan mengalahkan dosa itu melalui ketaatannya di atas salib, sehingga kita dilepaskan, kita ditebus. Melalui matinya Yesus membayar harganya untuk melepaskan manusia ini. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Terus? Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu dibeli apa? Dari dosa tadi. Dalam arti, ini bahasa bisnis ini. Dibeli dalam arti kamu telah direbut gitu, dari dijual oleh kuasa dosa. Harganya apa? Harga untuk mengambil itu ya dengan mati itu. Darahnya Kristus ya. Taatnya itu, darah ini artinya ketaatannya itu, korbannya itu. Jelasin ya. Dia ditebus itu artinya dibeli ya, udah. Iya, iya, dibeli. Jadi kalau orang bilang tebus dosa ditebus, salah ya. Maksud ya sama dosa aja, maksudnya itu, asal ngerti maksudnya. Maksud gitu. Dosa dibeli. Enggak, ditebus dari dosa. Dari dosa ya. Dilepaskan dari dosa. Kita baca dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah. Mas, yaitu pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa dalam arti pelepasan dari dijual dari dosa tadi, tapi juga pengampunan dari dosa yang kita lakukan secara moral melalui ini. Jelas ini ya. Jadi Yesus dengan matinya di atas salib membuktikan Dia sebagai firman Allah yang jadi manusia, sebagai Allah yang bertindak tadi. Jadi kita tidak cukup hanya percaya Allah gitu aja, tapi Allahnya tidak berbuat apa-apa gitu. Allah di dalam Yesus, Allah yang bertindak turun ke bumi, menyatukan antara jurang pemisah antara kita dengan Allah, karena dalam dirinya antara Allah dan manusia disatukan dalam satu pribadi. Kristus itu satu pribadi, dua kodrat. Makanya ini penting sekali, inkarnasi ini penting sekali gitu. Inkarnasi artinya menjadi daging, bukan reinkarnasi. Kita tidak percaya reinkarnasi. Inkarnasi tanpa inkarnasi re. Saja. Inkarnasi itu dari bahasa Latin carnus, carnus itu daging. Inkarnasi dari incarnatio artinya menjadi daging. Artinya firman menjadi daging. Ya. Baik. Yang kedua. Jadi kita masalah dosa sudah diselesaikan dengan Yesus di salib. Melalui ketaatannya, maka ketidaktaatan yang menjadi intinya dosa dihancurkan. Yang kedua adalah iblis. Manusia di bawah kuasa iblis, sehingga lebih mudah dari dia berbuat jahat dengan segala macam hawa nafsunya daripada berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mati. Lu kok bisa? Logikanya gimana? Matinya dia, masalah mati disalibkan dia mati. Ya. Logikanya kok dia bisa mengalahkan iblis, gimana? Coba kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14 kita baca. Ibrani 2:14 demikian firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Nah, maka firman Allah itu menjadi sama dengan kita, milik darah dan daging, terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, mendapat bagian dalam keadaan manusia, ya lahir, ya mati, ya sakit, ya butuh makan, ya semuanya. Itu keadaan dia betul-betul menjadi manusia gitu loh. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana mungkin Yesus itu Allah bisa makan, lu itu kan jadi manusia.
Ketika dia nama itu bukan Allah telanjang yang tidak ada jubahnya, dia pakai jubah kemanusiaan gitu loh. Maka dia melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Ini tidak membatalkan fakta bahwa dia Allah, sebab yang Allah itu pribadi di dalamnya, ya. Bukan wujud yang nampak. Wujud yang nampak manusia kan tadi mengosongkan dirinya tadi kan? Iya. Dia mengosongkan diri dan menjadi manusia. Terus supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, tunggu. Dia harus jadi manusia supaya bisa mati. Iya. Kalau enggak jadi manusia bisa mati enggak? Ya bisa. Enggak bisa lah, mana bisa mati. Maka dia jadi manusia supaya bisa mati, supaya bisa masuk ke alam maut yang dikuasai, iblis, dirajai oleh iblis. Itu maksudnya? Supaya bisa turun ke alam maut. Iya, ke alam maut itu. Tiba-tiba baca lagi itu ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Stop. Jadi iblis yang berkuasa atas maut artinya iblis yang menjadi raja kematian. Jadi setiap orang mati berdasarkan ayat ini, itu berdawah cengkeraman iblis ini. Makanya tidak bisa keluar dari kuburan. Makanya kalau ada hantu itu bukan orangnya, jadi hantu itu setan-setan minggu-minggu sedia menampakkan diri seperti orang itu. Tidak ada orang mati keluyuran jadi hantu itu, tidak ada. Karena kita lihat bahwa kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Ada setan-setan waktu hidup, kalau kita hidup dalam dosa ada yang mengikuti kemana-mana. Dan dia ini energinya menempel pada makhluk yang mengikuti ini, menampakkan diri wujudnya kayak manusianya gitu. Jadi bukan orang mati jadi hantu itu, enggak. Ya. Karena orang mati sudah ditetapkan, yang nantinya akan masuk neraka itu tempatnya di Tartarus. Yang nantinya akan diselamatkan tempatnya di Firdaus. Firdaus adalah tempat laksana surga tapi belum surga, karena masuk surga harus dengan tubuh kebangkitan. Jelas ini ya? Harus ada pengadilan, harus ada tubuh kebangkitan. Baik. Teruskan. Nah, jadi kalau begitu, kalau iblis itu adalah menjadi rajanya kematian, setiap orang mati itu kalau gitu, kalau mati lalu dicengkeram oleh iblis ini. Loh, Yesus kok mati? Berarti dicengkeram dong? Kelihatannya. Pada hari ketiga dia bangkit dan tidak bisa ditarik masuk alam mati lagi. Berarti apa? Yesus mengalahkan kematian itu. Melalui kebangkitan. Bukan mengalahkan kematian, mengalahkan iblis itu. Makanya dia bisa keluar ya. Memang ya, buktinya dia keluar. Iblis enggak bisa narik dia lagi. Menunjukkan iblis kalah dengan Yesus. Berarti dengan matinya Yesus menebus kita, melepas kita dari iblis. Kita sudah diselamatkan dari iblis. Coba kita baca dari Kolose 1:13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, dia melalui kematiannya dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan ini, terus dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Makanya saya katakan tadi, keselamatan itu selalu ada dua sisi. Dilepaskan dari dosa, kemelesetan, dipulihkan kepada kemuliaan. Dilepaskan dari kematian, dipulihkan dari iblis, dipulihkan ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Dan terakhir, kematian. Bagaimana Yesus mengalahkan kematian? Kita baca dari Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kalau maut tidak berkuasa atas Yesus akibat kebangkitannya, berarti maut diapakan? Dikalahkan. Berarti Yesus ini mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian atas kemanusiaan kita. Yang dilepaskan kemanusiaan kita kan? Supaya kita mendapatkan dampak dari karya penebusannya, kita harus beriman. Kalau enggak beriman ya enggak. Itu terjadinya di luar diri orang itu. Itu kunci rahasianya. Iya ya. Harus beriman dan dibaptiskan. Mengapa? Pembaptisan itu penyatuan kita dengan kematian dan kebangkitannya. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saya baca dalam bahasa aslinya ya, supaya kelihatan lebih jelas. Di dalam Roma pasal yang ke-6
ayatnya yang ke berapa tadi? Tiga. Tiga dan empat. Saya baca demikian ya. Dalam bahasa aslinya bunyinya begini, saudara-saudara. I agnoite, apakah kalian tidak tahu oti bahwa osi ewaktistimen is Kriston, sebanyak kita yang dibaptiskan ke dalam Kristus Yesus, Kriston Yesun, iston baptanaton aftu ewaktistimen, masuk ke dalam kematiannya kita telah dibaptiskan. Jadi baptisan bukan yang sekedar upacara, ini misteri oleh kuasa Roh Kudus yang menyatukan kita dengan kematian Yesus. Padahal kematian Yesus itu mengalahkan apa? Maut. Maut. Nah, kematiannya kok di atas salib itu loh. Mengalahkan Mengalahkan dosa. Mengalahkan dosa ya. Berarti dengan baptisan itu makanya dikatakan kita mendapat pengampunan dosa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kalau itu hanya sekedar upacara lambang, gimana bisa mengampuni dosa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Itu. Logikanya apa? Ya karena dosa itu dikalahkan melalui penyaliban Kristus dan oleh baptisan secara misteri oleh kuasa Roh Kudus kita disatukan dengan kematian Kristus di atas salib itu. Berarti kita juga mendapatkan pelepasan itu gitu loh. Ya, teruskan. Ayat yang keempat, sin etafimen un. Oleh karenanya kita dijadikan satuku penguburan. Sin itu bersama-sama etafu dari tafo, tafo itu kuburan. Men itu kita. Kita menjadi sepenguburan. Afto dengannya diatu baptismatos, melalui baptisan is tontanaton, masuk ke dalam kematian. Kematian Yesus tadi apa yang dilakukan dengan kematiannya? Mengalahkan apa? Iblis. Nah, kalau melalui baptisan kita menyatu dengan kematiannya, ya kita ikut kemenangan Kristus atas iblis itu. Makanya dikatakan kita lepas daripada kuasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, yang kekasih. Terus ina supaya osper igerti Kristus ek nekron, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati via tis doxis tu patros, melalui kemuliaan Bapa yaitu energinya Allah uto keimis, demikian juga kita enkenotiti izois peripatos patisumen, kira akan berjalan di dalam kebaruan hidup. Apa kebaruan hidup ini? Bukan pembaruan ya, bukan hidup yang baru. Kebaruan hidup. Hidup apa nih? Ya hidup kebangkitan itu maksudnya. Berarti kalau gitu melalui baptisan ini oleh iman secara misteri, makanya kalau dalam gereja timur baptisan itu disebut misterion, misteri. Apa yang dilihat mata dengan apa yang sunyi kejadian oleh kuasa Roh Kudus berbeda gitu. Ketika kita tidak bisa melihat ada misteri, akhirnya oh itu hanya lambang saja karena kita tidak ada misteri gitu loh. Ya. Nah, disitulah akhirnya kita disatukan dengan kematian, penyaliban, kebangkitan Yesus. Berarti kita melalui baptisan itu penebusan Kristus oleh iman ya, harus ada imannya, kalau enggak jadi apa-apa ya. Enggak, harus ada iman gitu loh. Baptisan itu bukan yang sekedar celap-celup kayak masuk di kamar mandi gitu, ya. Itu akhirnya kita menyatu dengan karya Kristus yang menebus kita. Apa tadi? Menebus dosa melalui penyaliban, melepaskan kita dari iblis melalui kematian, melepaskan kita dari kematian melalui kebangkitan. Kita disatukan tiga-tiganya itu melalui baptisan diterima oleh iman. Itulah kita ditebus. Kita dilepaskan dari dosa iblis dan kematian. Lalu diberikan apa? Pertama, kita dilepaskan dari iblis. Bebas sudah. Bebas. Meskipun selama kita masih daging, ada daging, dia enggak rela, dia akan menjadikan musuh kita terus. Berperang dengan dia. Dengan iblis. Tapi enggak punya kuasa dia sudah. Tergantung. Kalau kita menyerah ya kok punya kuasa. Kalau kita hidup dalam dosa, ya dia masuk melalui dosa itu. Ya.
Sehingga dengan terus dengan melalui kematiannya kita di menyatu dengan kemenangan atas iblis, dan melalui kebangkitannya menyatu dengan kemenangan atas dosa. Jadi kita akhirnya apa? Dipindahkan dari iblis, menyatu dengan Allah, dipindahkan dari kematian, menyatu kepada kehidupan yang nyata dari bangkitnya Kristus, yaitulah hidup kekal, dipindahkan dari kematian pada dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan menyatu dengan Allah. Itulah keselamatan. Itulah penebusan. Nah, Efesus 1 ayat 7 itu ya. Iya. Itulah penebusan. Nah, jadi kalau begitu sekarang, tapi itu akhirnya datangnya kepada kita baru bentuk benih. Tujuannya nanti kita menjadi seperti Allah. Disitulah kita diangkat jadi anak Allah. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Kita baca dari Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bisa, karena iman saja kita bisa jadi anak Allah. Kalau kita beriman pada setan, jadi anak setan. Bukan gitu. Ada keterangannya di bawah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Berarti iman tidak bisa dipisahkan dari baptisan. Telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan sekarang, mengenakan itu apa sih bahasa biasanya? Memakai. Memakai. Kalau saya pakai jubah hitam, semua di hitam. Dilihat dari orang saya nampaknya kelihatan. Ya hitam. Jubah hitam. Ya utamanya. Hitamnya. Kalau saya pakai putih dari bawah ke atas. Putihnya. Dari atas ke bawah, ya putih. Kalau saya pakai baju, mengenakan baju yang warnanya seandainya ada warna itu, nama warnanya anak Allah. Yang kelihatan apa? Anak Allah. Nah, itu dia. Dengan baptisan kita mengenakan Kristus, yang Kristus adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak. Hanya anak Allah di sini baru berwujud benih, belum yang utuh. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, baru ada benih gitu loh. Makanya kita diperintahkan supaya benih itu tumbuh, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kerjakan di sini bukan, kalau bahasa Inggrisnya, bukan work for, tapi work out. Work out itu mengolah. Jadi keselamatan sudah kita punya, karena bentuknya masih benih, harus diolah. Caranya apa? Berbuat baik, gitu loh. Berdoa, berpuasa, semua itu adalah perintah-perintah untuk membuat kita makin dewasa, makin dewasa. Benih di dalam ini akhirnya bertumbuh. Jadi kita sudah diselamatkan, betul, tapi bentuknya masih benih. Makanya perlu diolah supaya kita bertumbuh. Inilah kita sedang diselamatkan. Dalam proses ya Mas ya? Iya. Keselamatannya itu sendiri tidak ada proses karena itu Kristus. Penerapannya kepada kita itu loh ada prosesnya. Ya. Nah terakhir, baru nanti keselamatan itu kita terima pada akhir zaman. Menjadi anak Allah itu gimana sih? Coba kita baca dalam Roma 8:23. Ini bukan yang sekedar nama ya. Bukan hanya sekedar gelar. Efesus 2:8-23. Roma 8:23 ya. Iya. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Iya, yang menjadi kita benih juga tadi. Mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, apa yaitu itu? Pembebasan tubuh kita. Nah, pengangkatan sebagai anak artinya pembebasan tubuh kita dari kematian. Ya, terang. Jadi di situ saudara, jadi menjadi anak Allah itu akhirnya lepas dari kematian, mendapatkan kemuliaan, menjadi seperti Kristus. Untuk kesana ada proses, baru nanti kita menerima keselamatan. Jadi keselamatan itu ada tiga: sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan karena menerimanya di akhir zaman. Ya, saya kira masuk, sayang waktunya nggak cukup, saudara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Para pendengar Heartliner dimanapun Anda berada, sampai jumpa pula 2 minggu yang akan datang. Shalom. Shalom. Shalom.
Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.